Putusan Menteri Agama Anomoal Ngiangkeun Jamaah Haji Dina tahun 2020 dipairan ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dirina miharep sakumna Jamaah Haji Jawa Barat bisa leuwih sabar. Ridwan Kamil bakal ngararancang anu bakal nyorang ibadah haji dina tahun ieu ge miharep dina tahun 2021 kaayaan geus sabihara sabihari deuih sangkan Jamaah Haji ti Jawa Barat bisa miangkat tanah suci. Nalika diwawancara di Kodam Tilu Siliwangi poe Salasa beurang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun sakumna rombongan haji Jawa Barat teu bisa miang ka tanah suci dina taun ieu kaasup dirina. Dinamprona eta hal teh luyu kana putusan Menteri Agama Republik Indonesia. Dirina miharep sakumna jamaah haji anu geus tatahar nyorang ibadah di tanah suci bisa leuwih sabar. Ridwan Kamil miharep dina taun 2021 kaayaan geus sabihara sabihari deui sangkan jamaah haji bisa miangkat tanah suci. Ternyata Allah menakdirkan lain, saya tidak bisa berangkat. Juga artinya seluruh rombongan haji Jawa Barat dengan berat hati kami sampaikan berita ini. Tapi bersyukurlah saat diangkat dan bersabarlah saat ditolong. Kita sedang mendapatkan ujian. Ini mengindikasikan bagi pemerintah Arab Saudi menghitung betul ya potensi yang masih rawan, jika jutaan manusia berkumpul, itu mengelola manajemen individu kesehatan kan luar biasa. Jadi kami menerima keputusan itu dan memohon para jemaah haji yang tadinya sudah siap-siap bersabar. Eta Gubernur anu dilandih Emil nyendekeun, pihakna bakal nalungtik konsekuensi waragad sarta tatahar sejena patalijeng bolai miangna jamaah haji dina taun 2020. Budi Hartati, Bandung TV.